asam lambungnya sering kambuh, Maya Estianti rupanya alami ini dan harus operasi. Maya Estianti baru-baru ini sempat mengabarkan bahwa dirinya harus dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD, lantaran mengalami GERD. Kala itu istri dari Irwan Musri ini terlihat ditemani oleh putra bungsunya, Dul Jailani. Sayangnya, setelah dirawat selama kurang lebih 4 hari di rumah sakit, kondisi pentolan duo Maya ini justru tak kunjung membaik. Karena aku 4 hari nggak membaik, aku kontak dokter Chang, ahli pencernaan bagian dalam lah pokoknya. Oleh dokter Chang dikasih tahu kenapa GERDku kambuh, ternyata karena ini batu empedu, kata Maya Estianti. Saat melakukan pemeriksaan USG, rupanya dokter menemukan sedikitnya 2 buah batu berukuran 2 cm yang menghambat saluran empedunya. Hal itulah yang membuat pelantun teman tapi mesra tersebut mengalami sakit lambung hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Karena batu ini, batu empedunya. Dari batu empedunya bikin sakit, papar dokter Chang. Karena batunya besar, dia mau masuk ke saluran nggak bisa, nyangkut di situ, bikin sakit.